Puluhan siswa-siswi SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Barat Senin pagi menggelar unjuk rasa. Setidaknya ada 14 tuntutan dari para siswa-siswi tersebut. Salah satunya, sekolah terlalu banyak aturan pada kepemimpinan PLT Kepala SMK Negeri 1 Nurlia, sehingga siswa tidak merasakan adanya kenyamanan belajar, serta siswa mempertanyakan kemana dana ATK, dana BOS. Dengan adanya unjuk rasa tersebut, siswa berharap apa yang menjadi tuntutan dapat dipenuhi sesuai aturan. Beginilah suasana unjuk rasa puluhan siswa SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Unjuk rasa yang digelar tersebut juga merupakan bentuk kekecewaan siswa terhadap kepemimpinan PLT Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Barat Nurlia selama menjabat. Sebab beberapa kebijakan dari pihak dan wewenang yang dianggap tidak diinginkan siswa-siswi. Orasi ini dilakukan guna mengungkapkan isi hati para siswa agar apa yang menjadi tuntutan tersebut dapat dipenuhi. Salah seorang siswi SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Barat, Mira Septiani, yang membacakan langsung 14 tuntutan dalam unjuk rasa ini menyebut, isi dari 14 tuntutan yang dibuat ini memang sesuai realita yang ada di lingkup sekolah di tempat ia menimba ilmu. Di mana yang seharusnya kenyamanan belajar tercipta di sekolah tersebut, namun sejak PLT Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Barat Nurliah menjabat, kebijakan sekolah menjadi bergejolak dengan yang diinginkan para siswa-siswi. Bahkan para siswa juga menilai PLT Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Barat arogan, sehingga membuat siswa tidak merasakan adanya kenyamanan belajar. Dengan adanya unjuk rasa ini, para siswa berharap pihak sekolah dapat mengkaji kembali atas 14 tuntutan yang disampaikan para siswa. Sekolah ini terlalu banyak aturan dengan kepemimpinan PLT Kepsek yang sekarang. Maksudnya kami itu terlalu banyak aturan, memberi aturannya itu pakai kayak secara tak ada pakai kasih sayang, pakai kekerasan gitu. Mengajarkan siswa-siswanya agar tetap sopan santun. Tapi Bu ini pas kayak kemarin jadi pembina tuh Pak, pembina upacara. Pas itu tuh duluan MC-nya bercakap, kamu dengar dak itu tuh masih ribut. Jadi kami kan terkejut gitu Pak, tak ada pakai pelan-pelan gitu. Sementara terpisah, PLT Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Barat Nurliah menyampaikan, unjuk rasa yang dilakukan para peserta didiknya baru ia ketahui pada pagi hari dan terkesan seperti dadakan, bahkan ia menilai diduga ada yang menunggangi aksi unjuk rasa tersebut. Dan apa yang menjadi tuntutan para siswa-siswi ini bahkan dinilainya terlalu dipaksakan. Sehingga 14 tuntutan dianggap terkesan tidak sesuai realita yang ada di lingkup sekolah. 14 tuntutan ini kebanyakan tuntutan yang boleh kita katakan seperti Pak Hasan mengundurkan diri, Pak Hasan tidak mengundurkan diri. Seperti WC tidak terawat, dari zaman dulu juga tidak terawat. Dengan sayalah saya mencoba. Seperti masalah menurunkan dana komite, saya saja belum meresmikan komite kita. Jadi seperti itu Bapak, masalah satpam, masalah apa aturan sekolah, seperti aturan sekolah. Nah, kebetulan bapak-bapak lihat semua itu adalah perempuan-perempuan semua, siswi-siswi kita semua yang memang saya tidak mau sekali mereka memakai make up. Kebanyakan anak-anak kita ini memakai make up. Kebetulan yang serius sekali tadi itu ialah yang sering saya tegur memakai make up sehingga saya dikatakan arogan. Seperti itu Bapak. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.